Ini bantuan apa dan dari mana nanti gunanya untuk apa? Oke, alhamdulillah pada hari ini hari Jumat yang penuh berkah luar biasa, kawan-kawan perwujudan masyarakat Republik Indonesia di Singapura, diaspora di Singapura, melalui kedutaan besar kita di Singapura dan juga dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri di Jakarta, pada hari ini didapat satu unit ambulans undangan dari kawan-kawan diaspora Singapura tersebut. Dan luar biasa, ambulans ini yang terlengkap yang kami punyai, bahkan di sini sebagai mini ICU yang bisa kita gunakan. Jadi bila mana ya seseorang membutuhkan penanganan darurat, ya kita bisa laksanakan di ambulans ini sebelum nanti diantar ke rumah sakit. Dan kru kami di Kementerian Jakarta siap untuk itu, untuk melaksanakan tugas-tugas penanganan pertama dan kecelakaan, penanganan orang yang sesak ataupun jantung, serangan jantung bisa dilakukan di ICU, mini ICU ini dari mobil ini sebelum dibawa ke rumah sakit. Sekali lagi bersama PMI Provinsi Jakarta, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada kawan-kawan diaspora Singapura, kepada bapak-bapak yang terhormat dari Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Besar Republik Indonesia di Singapura atas bantuan ini. Sangat bermanfaat buat kami dan mereka pilih pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta. Pak, dari diaspora sendiri, apa aja sih bantuan Pak yang telah diberikan di Singapura? Dari sejak deklarasi ini, sejak pandemi melanda di tanah air, diaspora kita di Singapura sangat luar biasa memberikan respons ya untuk membantu warga, sesama warga Indonesia. Tidak kurang ada